أما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Syukur kepada Allah SWT kerana pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul di masjid kita dan telah kita solat maghrib jamaatan. Kemudian kita akan sambung puasa kita yang telah lalu yang kita tinggalkan saya ingat 2 bulan lah kot. Because 2 bulan lepas tak ada kuliah kan. Kita salah masjid. Pada sesi yang lalu kita kongsi tentang tajuk yang ke-25 daripada buku Al-Kaba'ir atau Dosa-Dosa Besar Al-Imam Az-Zahabi Rahimahullah. Itulah membunuh diri, Qatlun Nafs. Ya. Dan pada malam ini kita akan masuk tajuk yang baru, itulah Al-Kabiratu As-Salasatu Wal-Ishrun. Itulah dosa yang ke-23. Ya. Di mana pada tajuk ini atau pada bab ini, pada dosa ini dibabkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah sebagai Al-Qadi As-Su. Ya. Al-Kabiratu As-Salisatu Wal-Ishrun Al-Qadi As-Su. Bab yang ke-23 tajuknya ialah Qadi yang Su. Ya. Sub S-U-P ni su sin waw hamzah ya. Maknanya jahat, maknanya buruk, maknanya tidak baik ya. Macam perbuatan kita lah ya, ada hasanat ada sayiat. Hasanat mana benda-benda yang baik daripada hasan ya. Ustaz Hasan dia baik lah, ustaz yang baik. Hasan ni mana baik? Atuk saya letak nama tu. Ya. Mak saya kata nak letak nama apa ni? Letak Hasan lah dia kata. Pokok esok boleh jadi cikgu, orang panggil cikgu Hasan. Dia minat kat cikgu Hasan rupanya. Lala jadi cikgu betul. Ya. Hasanah daripada Hasan. Hasanah mana baik? Hasanah pun sama, Hasanat pun sama. Cuma Hasanat itu banyak. Ya. Hasanah atau Hasan itu satu. Mana baik lah ya. Satu lagi sayiat. Sayiat mana yang jahat? Dosa lah. Ya. Itu daripada perkataan su atau sayi. Ya. Mana tak baik. Jadi al-qadi as-su maksudnya qadi yang tidak baik. Qadi yang jahat. Atau dalam konteks-konteks seumpama itu ya. Baik, kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah bawa mari beberapa ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nak menerangkan tentang tajuk itu. Kebiasaan sebagaimana tajuk-tajuk yang lain, sama ada tajuk terdahulu yang telah kita bincangkan 22 rasul-rasul yang telah lalu yang kita dah kongsi di pentai ini. Saya ingat dah 5-6 tahun kot. Dan begitu juga pada tajuk-tajuk dan rasul-rasul yang akan datang. Di mana Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah mendahulukan Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kerana ini soal dosa. Sesiapa pun tidak boleh mengatakan sesuatu itu dosa melainkan dia mesti ada sumbernya. Mesti rujuk ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kerana ini soal ghaib. Dosa-dosa ni benda ghaib. Dia mesti betul-betul bergantung kepada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada wahyu melainkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lain pada dua tu dia bukan wahyu. Kena rujuk wahyu lah baru kita boleh kata dosa. Betul tak? Ya. Baik. Pertama ialah dia bawa mari ayat daripada surah Al-Maidah.
Di mana dalam surah itu memang ada beberapa ayat Quran yang mana Allah SWT sebut dalam hal ini. Biasanya Allah Taala sebut tentang kewajipan berhukum dengan hukum Allah. Pasal apa? Kerana qadi dalam istilah Arab maksudnya orang yang membuat keputusan. Ya. Al-qadi huwa allazi yaqdi bainan nas. Itu definisi yang boleh kita dapati dalam mukjam-mukjam Arab. Ya. Qadi ni maksudnya orang yang mengqadikan di antara manusia. Membuat keputusan. Ya. Of course lah, jika ada buak-buak yang bergaduh atau bertelingkah, maka dia jumpa orang yang boleh menyelesaikan pergaduhan mereka. Dan orang yang dia jumpa tu disebut sebagai qadi. Alladhi yaqdi bainan nas. Qadi-qadi ni lah orang yang menyelesaikan masalah antara manusia. Itu secara am dalam konteks bahasa. Hatta dalam syarak, dalam ilmu fiqh khususnya, memang ada fiqhul qada. Fiqh qada daripada qadi lah. Qada-qada ni perbuatan qadi. Ya, qadi ni orang. Qada tu perbuatan dia. Dan dalam syarak memang ada. Kebiasaannya selepas fiqhul jinayah, the science of crime, ilmu tentang jenayah lah, hudud, kisos, takzir, diat. Dia empat bab yang besar dalam bab jinayah ni. Kebiasaannya selepas daripada fiqhul jinayah, mesti ada fiqhul qada. Fiqh qada. Kerana nak sabitkan satu jinayah, dia tak boleh pandai-pandai kita. Orang tu curi, kita bedah terus. Kita pukul terus. Ataupun kita lanyak terus. Mana boleh? Dia mesti dibawa kepada perbicaraan. Bawa kepada satu institusi yang uruskan benda ni lah. Institusi itu disebut sebagai Al-Qadha. Ya. Sekarang ni mungkin ada institusi yang khas, rasmi. Betul tak? Ada mahkamahnya, ada majlis agamanya. Tapi dulu-dulu mana ada? Dia dibawa kepada orang yang boleh menyelesaikan masalah itu. Kalau pada zaman Rasulullah SAW, dia bawalah kepada Nabi. Sebab Nabi ni antara kerja buat dia ialah qadi. Nabi. Nabi ni dia banyak kerja buat dia, tanggungjawab dia. Nabi of course lah, dia Nabi dan Rasul. Lain, Nabi juga qadi. Di mana bila ada sebarang pertikaian, apa-apalah. Bak harta, bak pernikahan, bak sosial, kemasyarakatan. Of course lah yang melibatkan jinayat. Hatta bangsa lain pun jumpa Nabi juga. Ya. Orang Yahudi, dia berzina, laki perempuan. Jumpa Nabi. Nabi kata, kena rejam ni. Dia kata, mana ada, tak ada lah hukum kami. Nabi kata, belik Taurat tengok. Belik-belik ada rupanya. Lah, tu alim dia tak bagi tahu. Ya. Ada. Orang awam tak tahu pasal Tok Alim tak bagi tahu. Orang awam ni pula jenis malam mengaji. Dia dengar je Tok Alim dia cakap. Dia tak? Ya. Tuan-tuan pun jangan dengar ustaz cakap saja. Kena tengok juga, cek juga, semak juga kan. Ya, ustaz ni bukan betul ke, saya juga tu. Jadi Nabi menghubungkan. Nabi kata dalam Taurat rejam. Cek-cek betul-betul dalam Taurat ada rejam. Maka kedua-duanya dia rejam. Seumpama yang diriwayatkan hadis-hadis yang sahih, ada yang sahih Bukhari dan selainnya. Rajaman Nabi Yahudiyan Zanaya. Kata Ibn Abbas, Nabi SAW merajam dua orang Yahudi yang berzina. Akhir dia macam tu lah. Ya? Nabi jadi qadi, bukannya orang Islam. Orang Islam, lebih-lebih lagi ya. Dan saya pernah baca sebelum ini, beberapa kes yang mana sahabat-sahabat Rasulullah SAW ada pertikaian je jumpa Nabi. Harta, pernikahan, ya. Bahkan sebagai hukum yang dituangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, kerana mereka jumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kerana nak menyelesaikan suatu isu dan permasalahan seumpama ini. Dulu saya pernah baca hadis dua orang sahabat Nabi yang mengaku ataupun berebut tanah. Ya. Sama juga. Sebab Nabi qadi. Betul tak? Di samping kerja buat Nabi-Nabi yang lain.
sorry, di samping kerja buat Nabi yang lain. Ya, Nabi, imam, semayang. Betul tak? Di mana bila ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada imam yang lain. Kalau Nabi tak ada, bawa lain naik. Betul tak? Masa Nabi sakit, Abu Bakar naik. Ya. Nabi sembahyang di sebelah dia. Jadi Nabi, sorry, Abu Bakar, Nabi dan orang Islam. Sama juga bila Nabi keluar, tak ada nak balik, sahabat lain naik. Adalah roti orang sahabat Nabi yang naik. Kadang-kadang Nabi beritahu, aku ni mungkin lambat. Pasal ada kuat duk bergaduh tu. Manusia kan, bergaduh aja kerjanya. Nabi nak pergi uruskan mereka. Jadi Nabi kata, boleh jadi aku lambat sikit. Kalau aku lambat, naik jadi imam lah. Ada beberapa orang sahabat Nabi. Dan ini bila kita belajar dalam bab al-istikhlaf. Mana menggantikan imam. Ganti imam ni ada dua. Satu, ganti, memang ganti betul lah. Imam rotik kita ni tak dapat hadir. Betul tak? Ada hal. Lepas maghrib keluar. Isyak, tak mari-mari. Jadi ustaz ganti dia jadi imam. Itu satu bentuk istikhlaf. Satu lagi istikhlaf ni ketika semayang. Imam tengah semayang, batal semayang. Dan dia tak boleh menukar solat. Dia pun beredar lah. Bila dah imam beredar, apa nak buat? Masing-masing semayang masing-masing. Seorang naik dah jadi imam. Ya. Itu dipanggil istikhlaf. Adalah bab tu nak cerita. Ya. Untuklah Nabi tak menjadi imam all the times. Once a while Nabi tak ada imam, orang lain ikut. Orang lain jadi imam. Adalah hukum tu. Ya tak? Ha, kalau Nabi jadi imam saja, nanti tak ada pula hukum istikhlaf. Beri jadi, siapa-siapa yang dilantik menjadi imam, ha, dia kena jadi imam all the times. Orang lain tak boleh ganti. Ha, nanya tuan. Ya tak? Ya? Ha, dan ada beberapa kes disebabkan Nabi lambat. Bila Nabi datang, Nabi semayang di belakang masbuk. Ha, untung juga Nabi masbuk. Ada hukum masbuk. Kalau Nabi muafiq all the time jadi imam, tak ada jadi masbuk. Tuan-tuan nanti tak boleh masbuk. Saya tadi pun masbuk lewat satu rakaat. Sampai-sampai imam dah dua rakaat. Satu rakaat lah naik rakaat kedua. Jadi adalah hukum masbuk tu. Kalau Nabi imam saja daripada awal sampai dia wafat, hukum masbuk tak ada. Ha, nanya kita. Ya tak? Ya. Jadi biasalah kan, ada orang muafiq, ada orang masbuk. Ya. Ha, dan Nabi SAW masa dia jadi imam di Masjid Nabawi, dia seorang je imam. Mana ada imam satu, imam dua, imam tiga, imam empat macam hari ni. Sekarang satu masjid berapa orang imam? How many imams? Paling sikit tiga tu. Kadang sampai lima orang imam, enam orang imam. Ada imam hok rutin lah ya. Ada imam rotik pula tu, satu ahad, betul tak? Ha? Imam rotik dia panggil ya? Saya pun tak tahu. Rawatib. Imam rawatib tu imam macam mana? Ganti orang. Imam yang hari-hari ni dia panggil imam apa? Imam lantikan. Imam lagi satu tu, berganti-ganti tu? Imam rawatib. Biasanya kalau dalam fiqh, imam hok sepenuh masa tu panggil rotib atau rawatib. Tak tahulah. Tapi istilah ni tak apa. Ha. Ya. Dalam fiqh, imam hok rutin ni kita panggil imam rotib. Ya. Atau rawatib. Kalau hok ganti tu kita panggil imam mustakhlif. Tapi dia guna istilah yang baru, tak apa, okey je. Jadi sekarang ni kalau sebut rawatib, imam ganti. Biasanya imam yang sepenuh masa kita panggil rawatib. Tak apalah kan. Marah pula buat jawatan. Nah, boleh aja istilah ni, tak ada masalah. Istilah tu pun kita yang bagi. Ya. Ha, tapi nak cerita Nabi seorang-seorang. Ha, tapi tak ada kes Nabi miss semayang berjemaah. Melainkan hanya beberapa kali saja. Pertama afwalah ketika baginda sakit. Dah sakit kan. Tunggu-tunggu tak keluar-keluar. Tunggu-tunggu tak keluar-keluar. Abu Bakar naik jadi imam. Tu pun setelah diberitahu kepada Rasulullah. Cakap pada Aisyah. Bila nak keluar semayang ni? Kami nak semayang ni. Aisyah pergi cakap kat Nabi. Nabi kata, muru Abu Bakrin falisalli bin nas. Muru Abu Bakrin falisalli bin nas. Masa Nabi sakit-sakit teruk tu kan. Beberapa hari sebelum baginda wafat. Nabi kata, suruh Abu Bakar lah jadi imam. Biarlah dia semayang kepada orang. Suruhlah Abu Bakar. Berapa kali Nabi suruh baru dia naik jadi imam. Dah ada kes bila Abu Bakar jadi imam, Nabi keluar. Bila Abu Bakar tengah semayang, tengok Nabi keluar, dia berundur. Nabi pun kata pada Abu Bakar, maka nak ya Abu Bakrin, jangan berundur, duduk situ.
boleh cakap orang semayang, boleh ke? Tapi orang semayang tak boleh cakap lah. Kita cakap orang semayang boleh kan? Isteri kita nak keluar rumah tengah masak nasi, suami dah rajin semayang ataupun dia tengah semayang fardu ke apa, tak tahu lah kan. Boleh je cakap ke suami, bang, nanti lepas semayang matikan dapur tu, saya masak nasi tu, ataupun offkan switch, boleh je. Ya tak? Ha? Ha, tapi suami yang tengah semayang janganlah jawab pula. Okey, jawab batal dah semayang. Bercakap kepada orang semayang tidak makruh, bahkan tidak haram sama sekali. Harus jika ada keperluan-keperluan tertentu. Kalau saja-saja nak sembang dengan dia, tak boleh lah. Ya tak? Ini ada hajat. Itu pun hanya beberapa perkataan saja. Okey, dia boleh je. Ya. Kita belajar dalam fiqh al-af'alul mubiha fi salat, perbuatan yang harus ketika solat. Salah satu ialah mukhatabatul musallin, bercakap dengan orang yang sedang solat. Boleh. Macam tadilah, bercakap ni maksudnya kita beritahu dia. Begitu dan begini. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha, dia tengah sembahyang, hamba dia nak bagi lauk kepada jiran. Tapi tak tahu nak bagi banyak mana ya. Dia pun tanya Aisyah. Aisyah tengah sembahyang. Macam nak bagi ni? Aisyah memberi arahan kepadanya dengan menunjuk-nunjuk tangannya ketika beliau solat. Ya. Sembahyang ni tuan. Ya. Ada benda-benda kita boleh buat. Ya. Ni kita tengah sembahyang, handphone bunyi. Boleh buat tak reti je. Ambillah handphone dalam poket tu, tekan. Ya tak? Jenis member yang call tu pula tak tahu waktu sembahyang. Waktu sembahyang boleh call. Member ni jenis rajin sembahyang berjumaat. Lupa nak silent kadang-kadang orang suai kan. Ya. Ha, tutuplah. Keluarkan dalam poket, tutup. Allah, tak kadang-kadang bukanlah poket. Tak ke depan sujud tu. Macam mana nak tutup? Time tak semayang boleh pula duduk dalam poket telefon tu. Bila time nak semayang, dia tak depan sujud pula. Lepas tu tak silent. Bila bunyi kan susah nak tutup. Tak susah, ambil ya. Oh, batas semayang Ustaz. Apa pula batas? Pergerakan sedikit tak membatalkan solat. Eh, tambah rukun, kita qiyam, lepas tu qiyam balik. Tak. Ada keperluan tak batal solat sama sekali. Ya tak boleh tuan-tuan turun duduk tengok handphone, apa handphone ni, siapa yang call ni? Ah, tak boleh lah. Tapi sekadar menundukkan badan untuk ambil handphone, tutup masuk dalam poket, teruskan sembahyang, it is okay. Tak ada masalah sama sekali. Ya. Ya tak boleh turun lama, tak boleh lah. Ataupun saja-saja nak turun, tak ada kerja buat nak apa nak turun, tak boleh lah. Kalau ada keperluan, ajak dah seumpamanya, of course lah melibatkan darurat. Darurat tu kan, kalau tak mati tu ganggu orang semayang pula, boleh aja. Tundukkan badan, ambil handphone, dah mati kan, tak ada masalah sama sekali ya. Baik, balik pada yang tadi ya. Jadi Nabi walaupun dia jadi imam seorang saja, tak ada imam dua, imam tiga, imam empat, tapi tak ada berlaku kes imam hilang ataupun tak ada imam, tak ada ya. Kalau Nabi tak hadir, adalah sekali-sekala, saya ingat dua tiga kes. Sebagainya Nabi beritahu sahabat awal-awal, sebagainya Nabi tak beritahu, tapi sahabat naik. Adalah dua tiga kes, pasal manusia kan. Allah, Nabi duduk Madinah tuan 10 tahun, takkanlah dalam masa 10 tahun tak ada 1-2 kes Nabi miss. Ada, bukan tak ada, tapi tak banyak kali lah ya. Ha, kita kalau imam sampai 4-5 orang, kadang-kadang ada juga kes imam tak ada. Saya nak semayang, kau tengok aku, aku tengok kau, imam mana, imam mana. Dah ada jadual pun, dah ada kes ya. Malu lah kan ya. Tapi masjid ni tak ada kot, imam ada je all the times ya. Nampak? Ha, itu kodi ya. Baik, kodi ni tuan-tuan, secara umumnya orang yang menguruskan pernikahan ataupun permasalahan manusia yang lain, itu kodi secara umumnya dalam bahasa. Ha, dalam syarak pun kita ada fiqhul qada, fiqh kodi, memang ada. Ha, kerana nak uruskan beberapa perkara, dia kena ada kodi. Nak uruskan harta, kena ada kodi. Nak uruskan zakat, nak uruskan harta pusaka dan pertikaian-pertikaian timbul dari sudut kehartaan, mesti ada kodi. Of course lah, kalau nak uruskan jenayat, kena ada kodi dan ada satu institusi. Walaupun bukan secara rasmi, mesti ada orang yang menyelesaikannya. Orang tu disebut kodi dan perbuatan tu disebut kodok. Memang ada dalam syarak.
Cuma saya tak pastilah di masjid surau belajar tu tidak fiqh berkenaan. Kita ni belajar tak habis-habis, fiqh semayang, ya tak? Fiqh taharah, fiqh puasa, fiqh muamalat pun masjid surau tu banyak tak ada. Fiqh melangkahat adalah, tapi tak semua. Ada masjid surau masih belum ada fiqh pernikahan, belajar in specific fiqh berkenaan, bukan belajar bab lain, sentuh sikit-sikit bab pernikahan, bukan begitu. Memang belajar fiqh nikah, the science of marriage, daripada awal sampai akhir ada 10 bab kesemuanya. Ya, of course lah, fiqhul qada, fiqh jinayat tak tahulah kan. Ya, saya ada surau Jumaat, so saya mengajar fiqh jenayah, pasal dia kata tak ada fiqh jenayah. Ya, fiqh lain-lain semua ada, tak fiqh jenayah tak ada lagi. Saya kata boleh. Ya, saya baru habis khotam buku lah di situ after 5 years. Sebelum ni saya baca buku Syekh Tariq Soleh tu, Amalul Muslim Fil Yawm Wal Lailah, Day of the Prophet. Ya, tapi dah khotam kan, dia suruh saya ajar fiqh jenayah. Saya kata ok. Ya, fiqh qada tak tahulah ada atau tidak. Bukan banyak belajar pun, sikit je, tak banyak. Belajar tentang ikrar, pengakuan. Belajar tentang syahadat, kesaksian. Memang dalam banyak hari ni, saksi-saksi ni macam tak berapa relevan. Tapi ilmu tu kita kena tahu. Dan dalam semua keadaan memang related saksi ni. Walaupun tak kepada semua orang. Sebab tu fiqh tu pun di ujung-ujung. Kan? Fiqh ibadat, fiqh munakahat, fiqh muamalat, fiqh jinayat, fiqh qada. Hak ujung sekali. Bukan tak penting, tapi kerana ia tidak melibatkan semua manusia, that's why dia diletak di hujung dalam ilmu berkenaan. Tapi tak bermakna kita tak belajar, boleh aja, ya tak? Ambil satu ustaz yang belajar fiqh qada aja. Ya? Dan dia antara fiqh yang ringkas lah berbanding fiqh-fiqh yang lain. Ya, fiqh ibadat banyak babnya, ya tak? Taharah, semayang, taharah saja ada 10-11 bab. Sembahyang saja ada 10-11 bab. Zakat banyak juga, tapi tak adalah 10-11, adalah 6-7 bab. Puasa 6-7 bab. Haji, ya tak? Nakahat banyak juga, ada 9 bab sekurang-kurangnya. Bab besar-besar belakang tu, bab besar-besar nak sebut ni. Muamalat pun banyak, ada 9 bab sekurang-kurangnya, daripada bab jual beli sampai pembebasan hamba. Banyak kan? Saya ajar fiqh muamalat di beberapa masjid dan surau, saya saring aja. Ambil hak ada kena mengena dengan kontemporer semasa. Kalau fiqh muamalat betul-betul, banyak. Kita ajar prinsip muamalat semasa saja. Di mana ia memfokus kepada kontrak-kontrak yang dilakukan yang melibatkan hak ehwal hari ni lah. Tapi bukan betul-betul fiqh muamalat. Kalau betul-betul fiqh muamalat, banyak tuan. Lepas tu jinayat, jinayat tak banyak lah, ada 4 je biasanya. Hudud, kisos, takzir, diat. Diat ni makna pampasan. Ya, bila berlaku suatu jinayah, kadang-kadang ada pampasan yang perlu diberikan. Ya, berapa nak di pampasan? Nampak? Ni penting juga tuan-tuan, kerana pampasan ni lah yang menjadi sebab atau pencegah kepada jenayah-jenayah yang ada. Penting pampasan ni kan. Lari sikit lah daripada tajuk. Haji tumbuk saya pun mana tahu kan, tak berlaku. Tapi kuku haji tumbuk saya patah gigi sebatang. Agak-agak berapa pampasan haji nak kena bayar pada saya kalau hukum tu ada dilaksanakan pada hari ni? Unfortunately tak ada lah. Tapi kalau ada, tapi boleh dia ada kan, tak ada masalah sama sekali, hukum Islam kan. Kalau haji pukul saya, patah gigi saya, berapa papasan haji nak kena bayar pada saya? Tahu tak? Agak-agak berapa? Ada orang kata RM500, RM1,000. Ada orang jawab begitu. Saya kata zaman Nabi mana ada ringgit-ringgit, tak ada ringgit-ringgit. Ya, ada dinar darham, kalau duit lah. Lepas tu haiwan lah, sama ada unta. Agak-agak berapa nak kena bayar? Bolehlah duit pun agak-agak berapa, RM500. Okey lah tu kan, dah gigi kalau patah, kalau gibuh gigi palsu, sebatang gigi berapa ringgit saya? Ada 1,000? Tak ada lah sebatang gigi. Saya tak tahulah kot, pandai-pandai ustaz kan. Ada sebatang gigi 1,000? Tak ada kan, tak pernah buat. Siapa pernah buat gigi sini? Sebatang gigi kalau klinik berapa, kalau swasta berapa?
500, 400. Tak ada 1000 kan. Jadi okeylah, RM500 bolehlah buat tampal, buat ganti gigi tu. Logically macam itulah ya. Takkan sampai 3-4 ribu nak bayar. Nabi sebutlah seorang Muslim daripada Ibn Abbas, as-sinnu bis-sinni khabsum minal ibil. Ha. Gigi kalau patah tuan, 5 ekor unta. Ha. 5 ekor unta tau. Bukan RM500. Ya. 1 ekor unta berapa ribu sekarang? Ha. Kalau unta besar sampai 11-12 ribu. Unta kuruh bolehlah 7 ribu, 6 ribu. Dulu-dulu kita order unta untuk korban 5 ribu. Ini cerita 10 tahun lepas. Ada masjid surau yang sembelih unta tu kan. Tapi tu dulu, sekarang mahal lah pasal duit kita jatuh macam kan. Kita ambil lah 7 ribu. Kalau 7 ribu kali 5 ekor unta berapa ji? 7 kali 5 berapa? Asyik tanya Haji tu marah dia. Staf. Ha? Ha, 7 kali 5 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Allah, 35 ribu nak bayar. Patah gigi sebatang. Apa Islam ni? Zaling sangat ni. Tak zaling. Ini ketetapan daripada Rasulullah SAW. Nabi sebut qauli. Ya? Ha, bukan ijtihad ni. Kalau ijtihad tak apa. Ijtihad, kita boleh saja ambil mana-mana pendapat yang bersesuaian dengan kita. That is okay. Ini bukan ijtihad. Ini clearly stated and spoken by the Prophet. Sahih lagi. Sahih Muslim. Nabi sebut sendiri. Tak ada khilaf isu ni. Ya? Siapa-siapa yang patahkan gigi seseorang, tak kisahlah dia tumbuk ke, dia tendang ke, dia terajang ke, dia tampar ke, dia mesti bayar pampasan 5 ekor unta. No khilaf. No disagreement between scholars. Tak ada khilaf. Ha. Zalim ke? Tak. Tujuan hukum syarak ni bukan nak hukum orang sangat. Memanglah nak hukum kan, pasal dia dah buat kesalahan. Ha, tapi nak mencegah daripada jenayah itu berulang kembali. Haji tumbuk saya patah gigi. Agak-agak kalau saya repeat balik, saya patah gigi Haji ke, saya patahkan tangan Haji. Ataupun saya silap-silap saya bunuh Haji tau. Dan itu yang berlaku pada zaman jahiliah, di mana bergaduh kerana seekor kambing 100 tahun lebih bergaduh. Apa dia? Al-Aus wal-Khazraj. Orang Yahudi yang berada di Madinah tu, Nabi mendamaikan kedua-duanya. Satu Yahudi Aus, satu Yahudi Khazraj. Bila mereka masuk Islam, Nabi mendamaikan. Beratus tahun bergaduh tuan. Tak tahulah 100 tahun lebih kita, tapi 100 of years. Katanya bergaduh hanya kerana seekor kambing atau seekor unta saja. Aduh. Ha, nak buat. Memanglah patah sebatang gigi, tapi rentetan daripada benda tu boleh bawa kepada jenayah yang lebih berat, hatta membunuh. Jadi agak-agak kalau pampasan itu dikuatkuasakan, dienemenkan, diadakan, agak-agak Haji nak tumbuk saya tu semena-menangnya. Ha, tumbuk lah tumbuk, mari 5 ekor unta. Tak berani, marah macam mana pun, 5 ekor unta ni. Ha, itu tujuan hukum syarak. Betul tak? Ha. Ya. Tapi unfortunately tak ada, tak apalah kan, kita nak buat macam mana. Ha. Kalau ada, ha, itu tujuan dia. Ya. Baik. Ha, jadi dia pun ada kepentingannya. Dan dia satu bab yang menarik. Menarik sebenarnya. Ha, belajar papasan-papasan dalam syarak. Ha, ada tak ada tu bukan tanggungjawab kita ataupun bukan ni kita kan, itu pemerintah apa semua. Kan cakap lebih-lebih tak boleh juga. Tapi hukum tu very beautiful and practical, amat cantik dan practical sekali untuk nak mencegah seseorang daripada melakukan jenayah dan kerosakan ke atas orang lain. Jadi kalau ada undang-undang seumpama itu, kita tak berani nak sewenang-wenang. Curi kerak tangan, berani kau nak curi? Ha, curi kerak tangan, tapi adalah syarat-syaratnya kan. Ini curi penjara, tubik penjara curi lagi, tubik penjara curi lagi. Tu tengok orang yang masuk penjara kerana mencuri, sekali dia masuk dia tak curi lagi ke? Ada banyak kes tuan, dia repeat balik curi. Ha? Dah duk, masuk penjara pun curi lagi, masuk penjara lagi. Ha.
Termasuk orang saya kenal juga. Saudara-saudara kita ni, walaupun kita ustaz, bukannya ustaz-ustaz belaka, yang lain anak-anak kita ni ada hak jenis kaki lolak juga. Kan? Masuk penjara curi motor. After 2 years keluar. Eh, curi sawit pula. Masuk penjara pula. Tak? Belum masuk penjara, kurus. Tubik penjara gemuk. Belum masuk penjara, gelap. Tubik penjara putih. Oh, rupanya dia seronok masuk penjara, dia kata. Pasal tak payah kerja. Duduk pun dalam teduh, tak hidup tengah panah. Oh, lagu tu pula. Lepas tu dia curi nak masuk penjara balik. Rupanya seronok masuk penjara ni, ya. Yang saya nampak begitulah, ya. Wallah ta'ala alam, ha. Ha, baik. Jadi, fiqh jenayat. Ha, ujung tu baru ada fiqh qadha'. Sebab tu, kita tak banyaklah pendedahan dalam bab ni. Ala kulli hal, qadhi tu merujuk kepada orang yang menyelesaikanlah satu isu. Ha, secara bahasa, dan juga secara syarak, kerana dia ada bab yang khas. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping dia jadi nabi, di samping dia jadi imam, di samping dia jadi pemerintah agung negara Islam pada waktu itu, Madinah Al-Munawwarah, baginda juga adalah qadhi. Di mana jika baginda ada, tidak ada orang lain yang boleh dirujuk untuk menyelesaikan satu urusan. Ada pertikaian berharta, jumpa nabi, nabi qadhi kan. Pertikaian tentang pernikahan, jumpa nabi, nabi qadhi kan. Dan begitulah keadaan, ya. Jadi qadhi penting. Jadi qadhi ni, kalau bab ni qadhi yang jahat, mana dia jadi orang tengah menyelesaikan permasalahan yang timbul, of course lah yang melibatkan perbalahan, tiba-tiba dia tidak membuat keputusan yang adil, dia berat sebelum. Ha, itu yang disebut sebagai al-qadhi as-su, yang dibabkan oleh al-imam Zahabi rahimahullah. Di mana bila soal itu menjadi qadhi, adalah dia jadi qadhi yang adil. Ya. Ha, kalau dia jadi qadhi yang tidak adil, berat sebelah, of course lah kalau dia zalim kepada orang lain dalam pengkodiannya, penghukumannya, maka di sana ada, di samping yang dosa besar, ada ancaman yang berat dalam syarak, dalam ayat-ayat Quran yang saya akan baca, yang dibawa oleh Zabir Rahimahullah, dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Jadi qadhi clear. Ha, cuma nak kena tahu juga, qadhi-qadhi ni tuan, bukan hanya qadhi yang dimaksudkan, orang yang menyelesaikan pihak-pihak yang bertelaga ataupun permasalahan dalam satu kaum. Qadhi juga boleh merujuk dalam beberapa hal yang melibatkan konteks yang sama. Qadhi juga adalah pemimpin. Pemimpin pun juga disebut sebagai qadhi. Pemimpin. Terutama pemimpin di pengkat-pengkat yang besar lah. Sama ada di pengkat komuniti, negeri, sebab sekarang ada negeri, ya. Kemudian negara, itu juga disebut sebagai qadhi. Kerana pemimpin juga boleh mengeluarkan hukum, hukum tertentu untuk ditaati oleh rakyatnya, ya. Dan setengah penterjemah, bila dia terjemah tajuk Az-Zahabi ni al-qadi as-su, qadi yang jahat, dia terjemah pemimpin yang jahat, boleh juga, kerana qadi maksudnya pemimpin juga. Qadi juga tuan-tuan maksudnya hakim, hakim qadi juga, ya. Sama ada hakim rasmi yang ada di mahkamah-mahkamah ataupun hakim-hakim tidak rasmi, disebut sebagai qadhi. Dan qadhi juga boleh termasuk mufti. Dan sebagai hadis-hadis tentang qadhi dirujuk dalam bab pemfatwaan mufti, di mana mufti selaku orang yang mengeluarkan fatwa, dia tidak boleh sewenang-wenangnya. Dia sama macam qadhi juga, dia mesti isyarat. Oh, sekejap. Dia mesti teliti, dia mesti adil, dan tak boleh sewenang-wenangnya dalam pemfatwaannya. Semua tu konteks yang sama. Qadhi, hakim, pemimpin dan juga mufti. Sama ada mufti rasmi, macam sekarang ni ada mufti-mufti rasmi kan. Dalam 100 years ni, setiap negara ada mufti-muftinya. Malaysia ni very special, ada banyak mufti. Tapi dulu-dulu dia tak ada mufti yang official. Siapa-siapa yang alim, ada ilmu, dia boleh saja mengeluarkan fatwa dan mengarang buku-buku fatwa. Azan dulu lah. Ya. Ada soalan nak tanya? Haji, tak ada soalan? Ada nak tanya, boleh mari sini. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
akbar, Allahu akbar. Okay, baik. Ada tanya apa-apa tak? Ada soalan? Okey. Jadi Az-Zahabi rahimahullah dalam buku tu dia buat mari beberapa ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama dia buat mari ayat Quran surah Al-Maidah ayat 44. Di mana kata Allah Subhanahu Wa Taala, ayat tu panjang tapi hujung tu Allah Taala kata wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ya. Dan ayat ni sebenarnya dia cerita tentang Taurat. Di mana Taurat memang kita wajib mengakui bahawa ia adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa alaihi salam, dan begitu juga dengan kitab-kitab wahyu yang lain yang diturunkan nabi-nabi yang lain. Kalau Nabi Isa, Injil, ya. Apa lagi? Jadi Taurat memang kitab Allah. Sebagainya telah diubah, tapi sebagainya masih ada yang tidak diubah. Sebab itu apa-apa yang datang daripada ahlu kitab, khususnya Yahudi dan Nasrani, ya. Sama ada daripada Taurat atau ajaran mereka, kita tidak boleh membenarkan secara mutlak dan kita tak boleh menafikan secara mutlak. Pasal apa tak boleh benarkan secara mutlak? Pasal takut-takut benda tu betul. Pasal apa kita tak boleh nafikan secara mutlak? Sorry, pasal apa kita tak boleh kata benar secara mutlak? Sebab kita takut ada orang dia tipu. Pasal dia hijaz kan? Pasal apa kita tak boleh nafikan secara mutlak? Takut-takut benda tu betul. Ya. Nah, jadi kita kena tengok, dipanggil Israiliyat, hok mari daripada ahli kitab lah, ya. Nah, kalau ia disokong oleh Al-Quran, maka kita kata dia benar. Kalau dia dinafikan oleh Al-Quran, maka kita kata dia tidak benar. Nah, kalau tidak ada dalam Al-Quran, tak ada juga dalam hadis Nabi, kita kena tawakuf. Tawakuf ni makna jangan kata betul, jangan kata salah. Nah, itu penderian majoriti ulama kita dalam hal
ehwal Israelia, mana benda-benda ajaran-ajaran atau hasil pemimpin yang datang daripada mereka, Yahudi dan Nasara, ahli kitab. Pasal mereka pun daripada kitab wahyu Allah juga. Ya? Baik. Ayat ni tuan-tuan, cerita dia turun, kata Ibn Abbas, diriwayatkan oleh ulama-ulama kita, dinukilkan dalam buku-buku tafsir. It's a very famous story, cerita yang amat masyhur sekali. Ayat ni turun kerana Rasulullah SAW bila baginda datang ke Madinah, baginda bukan hanya menjadi qadi kepada orang-orang Islam yang ada pada waktu itu, tapi juga kepada kaum-kaum lain walaupun mereka minoriti. Antaranya ialah orang Yahudi. Ada, bukan tak ada orang Yahudi, tapi minoriti lah, adalah beberapa kerajaan. Tapi mereka pun sebagaimana manusia-manusia yang lain, ada isu kena jumpa ketua lah. Siapa ketua pada waktu itu? Rasulullah. Dia pun pergi jumpa Nabi. Kerana ada seorang Yahudi yang telah dizalimi oleh seorang Yahudi yang lain, di mana orang yang dizalimi itu adalah Yahudi yang low class. Ya? Jadi bincang punya bincang, dia kata, kami orang Yahudi, kalau yang dizalimi ni orang yang zalim, maknanya orang low class, maka dia hanya perlu dibayar pampasan oleh orang yang menzalimi sebanyak 50 gantang gandum sahaja. Saya tunggu haji bung, saya sepak haji, ataupun saya buat benda-benda yang macam tu lah, saya zalim kan. Haji report dekat bos, sorry bukan bos, dengan ketuk ketua. Haji orang low class, ni contoh aja. Ya. Jadi berapa tumbuk ni nak kena bayar? 50 gantang gandum. Khamsuna wasaqan. Ya. Tapi kalau orang tu orang yang agak high class, orang ada kedudukan, orang yang bagus dalam masyarakat, of course lah kalau dia bangsawan, kena bayar lebih. 100 gantang gandum. Oh, dia beza lagi tu pula. Antara az-zali dengan asy-syarif. Ya. Ha, jadi ada orang Yahudi kena zalim, dia ni zalim, orang yang rendah, bawa jumpa Nabi, bincang punya bincang, dia kata dia ni orang rendah, orang zalim, orang yang low class lah, depo jenis kasta-kasta begitu. Ha, siapa yang buat? Tok Alim depo lah, pasal dia orang hebat, orang mulia, nanti dia kena pula, jadi dia buat macam tu. Ya? Macam mencuri sama juga. Ha, kalau yang mencuri tu orang yang low class, dia potong tangan. Tapi kalau orang yang high class, dia hanya bayar pampasan sahaja. Oh, dia dah ubah dah hukum Allah tu. Asal dalam Taurat bukan begitu. Most of all, dia exactly the same macam dalam Quran. Secara basicnya dia sama. Ya tak? Ya? Kalau bunuh, dia kena bunuh balik. Kalau berzina, kalau dia dah berkahwin, dia kena rejam. Semua lebih kurang sama yang basic-basic. Hatta kalau dizalimi, pampasannya sama juga, kena kisos. Ya? Jadi jumpa Nabi, dia kata begitu. Maka Allah Taala pun tu ayat ni, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa-siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah yang ada dalam Taurat, kena cek balik tengok macam mana, maka dia ada di kalangan orang-orang yang kafir. Cek balik, bukan begitu. Siapa-siapa yang menzalimi orang lain, dalam Taurat juga disebut, kena kisos. Oh, Tok Ali dia menipu rupanya, saja nak selamat diri. Ya. Dan ini pun Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam beberapa ayat, sama saja. Maka Nabi pun telah memberi peradilan yang adil kepada mereka, kerana ia telah diperingat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa'ulaika humul kafirun. Ya, kena ikut hukum yang Allah Ta'ala turun. Walaupun dalam konteks ayat ni diturun dalam bab jinayat, tapi diterpakai dalam semua hukum hakam yang ada, sama ada hukum ibadat, benda-benda yang telah diwartakan, gazetted as hukum Allah, kita tak boleh kata no. Tapi kalau dia tak diwartakan sebagai hukum Allah, kita boleh khilaf, berselisih pendapat dalam banyak hal. Contoh saya bagi, membaca Al-Quran dalam semayang, itu hukum Allah. Tak ada siapa yang kata semayang tak payah baca Quran, itu hukum Allah tu. Ya tak? Tapi apa yang nak dibaca, itu bukan hukum Allah. Itu hukum syarak menerusi ijtihad para ulama. Ada yang mewajibkan Al-Fatihah, ada yang mewajibkan baca 3 ayat, ada yang mewajibkan sekian. Itu hukum fiqh, hukum syarak yang diputuskan menerusi ijtihad. Boleh berlaku disagreement. Hal ini kita tak ada kata hukum Allah. Kalau kita kata hukum Allah, nanya lah orang lain yang tak sama dengan kita. Oh, baca Fatihah dalam semayang ni hukum Allah ya. Ha, sianlah Hanafi, dia tak baca Fatihah tuan. Dia baca mana-mana ayat saja. Jadi dia dah lawan hukum Allah. Ya.
Orang mencuri, dipotong tangannya, itu hukum Allah. No doubt. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Betul tak? Pencuri lelaki, pencuri wanita, hendak dipotong kedua tangannya, itu hukum Allah. Tak ada siapa boleh lawan. Ha, tapi nak potong tu kadar mana? Kadar tangan ke, kadar siku ke, itu hukum syarak yang diputuskan menerusi ijtihad. Ha, ni kita boleh beza. Ha, jangan kata kadar potong tu hukum hukum Allah pula. Ha, yang kena beza tu. Ha, ya. Dahulu mak kita umpama Al-Qardawi hafizahullah dalam buku fiqh beliau, dia suruh bagi kita dapat beza antara hukum Allah. Jadi hukum yang ada ijtihad di kalangan para ulama, kita tak boleh kata hukum Allah. Ha, kerana ini kita yang buat beri hukum tu berdasar pada penilaian masing-masing. Ha, tapi hukum Allah yang solid dalam Quran, clearly stated, dalam hadis Nabi clearly stated, kita tak boleh kata no sama sekali. Ha, ya, kita mesti menerimanya. Dan siapa yang tak terima, man la yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Dulu-dulu unfortunately orang banyak guna ayat ni untuk politik dulu-dululah. Tapi hari ni sudah tidak digunakan lagi, alhamdulillah. Sebab ayat ni bukan untuk politik semata-mata. Dia terpakai sama ada hukum ibadat, sama ada hukum muamalat, sama ada hukum jinayat atau mana-mana hukum yang ada dalam syarak. Kalau dia memang diputuskan oleh Allah Taala dan Rasul, jelas ulama ijma' sepakat, maka ia tidak boleh disalahi sama sekali. Kita mesti sami'na wa ata'na. Kita kena taat, kita kena dengar dan kita kena taat, ya, insya-Allah taala. Ha, jadi saya sempat baca satu ayat, ada ayat yang lain dia bagi lagi, surah Al-Maidah ayat 50, Al-Baqarah 159, dan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita dapat memahami dengan lebih baiklah tajuk ini. Aku qul azab sazim ali walakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertangguhkan majlis kita dengan baca tasbih kafarah. Alhamdulillah.